Halo teman-teman, kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian satu unit mobil Lancer. Sorry, baru kita review teman-teman. Sebenarnya mobil ini sudah lama saya pakai, mungkin sekitar 2 bulan teman-teman yang mobil ini saya pakai. Baru sempat bisa review, ya mungkin karena kesibukan teman-teman. Mobil ini pasaran di Batam sekitar 30 jutaan teman-teman, dengan kondisi pajak hidup, tampilan seperti ini. Untuk bodi sendiri, mobil ini sudah tidak standar lagi, jadi ada beberapa tambahan dari segi bodinya teman-teman. Yang pertama mungkin dari tambahan bumper teman-teman, jadi di atas roda ini ada sedikit spakbor ya, seperti tambahan. Kemudian velgnya sudah kita modifikasi menggunakan velg celong dengan menggunakan ring 15. Untuk bagian sayap belakang juga sudah kita ganti dengan menggunakan spoiler double karbon. Untuk kap depan kita sudah menggunakan pakai kap depannya Lancer Evolution. Jadi dilengkapi dengan sirip-sirip udara. Ini fungsinya untuk mengeluarkan udara yang berada di mesin. Jadi udara yang ada di mesin bisa keluar dari situ teman-teman. Jadi angin dari depan sini kemudian keluar dari atas itu teman-teman. Untuk bumper sendiri sudah dimodifikasi juga menggunakan fog lamp. Kita menggunakan fog lampnya Avanza ini teman-teman. Adalah penguat bumper, jadi sengaja kita pasang supaya tidak turun bumpernya. Velgnya antara roda belakang dan depan sedikit berbeda, jadi karena dia satu set. Untuk bumper samping kita sudah lengkapi dengan pengaman supaya tidak terbentur dengan dinding ketika kita parkir sempit. Oke, kita lihat interiornya. Inilah penampakan dari interior Lancer 4G15. Cuman saya sendiri bingung ini Lancer model seri apa ya. Cuman kalau setahu saya sih mobil ini belum pernah saya temui di sini, baru kali ini teman-teman. Dia interiornya sudah menggunakan seperti interiornya Mifek. Contohnya dari panel ini, dari AC ini, dia sudah menggunakan digital. Oke, ini pengatur suhu. Kisi-kisinya sama. Oke teman-teman, untuk bagian kaca spion di dalam ini kita sudah menggunakan digital spion. Jadi di dalamnya ada LCD-nya dan tombol pengatur di bawah. Di atas ini sudah menggunakan double light kiri dan kanan. Di tengah juga ada LCD warna biru dan warna putih. Kemudian untuk visornya sudah dilengkapi dengan mirror atau kaca untuk mata lipstick. Sudah menggunakan SRS airbag. Tampilan dari tape-nya. Di sini ada pengukur voltase baterai teman-teman. Laci penyimpanan, matches, transmisinya sama seperti CK4 pada umumnya, tidak ada perubahan. Handrem, laci penyimpanan samping,
belakang sama seperti Lancer CK4, tidak ada perubahan. Cuman ini warna kulitnya sudah agak kusam dan ada sedikit retak-retak, teman-teman. Jadi interiornya ini kurang lebih sama seperti Lancer Mivec, teman-teman. Dari segi panel AC-nya, jam untuk jam digitalnya, terus airbag-nya, laci. Jadi penampakan dari dashboard-nya ini sama persis seperti Lancer Mivec. Cuman ada perbedaan nanti saya jelaskan, terutama di bagian mesinnya, teman-teman. Jadi perbedaannya itu di body dan di mesin. Nanti kita tunjukin perbedaan di mesinnya, teman-teman. Untuk audionya sendiri, mobil ini masih standar, teman-teman. Jadi masih menggunakan tape CD, tapi tidak dilengkapi dengan USB dan SD card. Hanya menggunakan CD dan AUX, teman-teman, radio. Jadi biasa lah. Oke, lanjut kita di bagian mesinnya. Inilah penampakan mesinnya, teman-teman. Jadi mobil ini beda dengan mobil yang kita review kemarin. Di sini terutama perbedaannya jelas sekali di bagian mesinnya, teman-teman. Kalau untuk injeksinya sama filter udaranya sama. Jadi mobil ini menggunakan DOHC 16 katup dengan menggunakan Delco, teman-teman. Jadi sama seperti Civic ya. Jadi pakai kabel busi, dan ini ada Delco-nya, teman-teman. Mobil ini menggunakan tipe mesin 4G15, jadi CC-nya 1500, cukup irit. Walaupun dia irit, karena CC-nya 1500, tapi tenaganya tidak kalah dengan atau dengan diopernya sama dengan. Sudah dilengkapi dengan ABS. Ini ABS sensornya untuk pengereman. Jadi mobil ini warnanya belang, teman-teman. Yang dalam ini merah, tapi di luarnya putih, teman-teman. Karena pengecatannya kurang bagus. Tak tahu di mana nih ngecatnya, teman-teman. Oke, kita lihat bagian bagasi. Untuk bagasinya cukup luas. Ini penampakannya. Ampun adil. Banyak dokumen, ada dongkrak apa. Tapi cukup luas, teman-teman. Bisa untuk menyimpan beberapa koper barang. Ini adalah tampilan ketika di malam hari. Ketika di malam hari, namanya berubah menjadi nama perempuan, teman-teman. Namanya siapa ya? Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti video ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan atau tidak ketinggalan umat tentang berita-berita atau notifikasi-notifikasi yang ada di channel ini, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.